Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku akan membuat dalgona coffee. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ingetin teman-teman semuanya yang sudah request resep dari Dapur Desi, teman-teman bisa tag ke Instagram @dapurdesi_official, dan yang sudah nonton juga videonya, teman-teman bisa subscribe, like, comment, dan juga share ya videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya. 2 sendok makan kopi instan, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan air dingin, 300 ml susu cair, es batu secukupnya saja. Oke, sekarang di sini aku udah siapin mangkuknya. Aku masukin kopi instan, lalu masukkan juga gula pasir. Di sini aku menggunakan air dingin. Kalau biasanya orang lain menggunakan air hangat, aku menggunakan air dingin karena ini lebih cepat mengembangnya. Aku tuangin sebanyak 2 sendok makan. Oke, sekarang aku mau aduk sampai mengembang. Nah teman-teman bisa lihat, ini aku baru kocok selama beberapa detik tapi udah kelihatan ya, udah agak berubah warnanya. Nah sekarang aku mau kocok aja terus sampai kaku ya. Oke teman-teman, ini bisa teman-teman lihat warnanya sudah putih pucat, berubah warna dan sudah kaku ya seperti ini. Ini saya mengocoknya kurang lebih selama 5 menit. Ini cepat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada es batu yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Sekarang masukkan susu cair. Nah, setelah itu sekarang kita masukkan foamnya. Ini udah ini ya, udah berbentuk bagus banget, aku suka banget. Ini lebih cepat, teman-teman bisa coba ya, nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Ini resepnya wajib banget dicoba. Kita buat jambul ya di atasnya. Oke, sudah selesai. Oke teman-teman, ini dia dalgona coffee ala Dapur Desi. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.